yang dilakukan terhadapku. Dipandang rendah semua menolakku. Hati dan pikiranku kepadamu. Ku percaya Tuhan di pihakku. Percayalah esok hari lebih baik. Percayalah Tuhan beri yang terbaik. Jangan takut dengan apa yang terjadi. Tuhan janji dia pasti menyertai. Tuhan janji dia pasti menyertai. Oh, Tuhan jaga, Tuhan sayang sama kita semuanya. Jangan takut, jangan bimbang, Tuhan janji menyertai. Percayalah esok hari lebih baik. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus.
Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita siapkan hati kita sembah Tuhan. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan. Sama-sama. Takkan pernah ada kasih di dunia
sebagai Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Itu yang kami rindu Tuhan, untuk menyembah Engkau di tempat ini, untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Mungkin ada dari antara kami yang hadir pada pagi hari ini dengan membawa beban-beban yang berat. Kami mau taruh itu Tuhan di luar ruangan ini. Kami mau masuk ke dalam ruangan ini dengan hati yang baru, dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan, dengan penuh kasih yang menyelimuti hati kami semua Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini Tuhan. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu, kami mau nyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar terang-Mu yang ada di dalam setiap kami yang hadir di tempat ini menerangi orang-orang di sekitar kami, sekeliling kami Tuhan. Dan biar alam raya dan seisi semesta ikut meninggikan nama-Mu. Siska Verina featuring JCC Worship Ada Dalam Hatiku, medley Nyata Kebesaran-Mu. Halo, shalom morning friends, selamat pagi dan selamat datang di Renungan Dasar Teduh bersama ku Jemima Shalom di sini dan lagu-lagu rohani terbaik dari Impact Music. And gimana kabar kamu di pagi hari ini morning friends? Kiranya kamu dalam keadaan yang baik, keadaan yang penuh dengan sukacita di pagi hari ini. Apalagi aku percaya hari ini adalah hari yang baik, hari yang penuh dengan sukacita, dan kita harus menjalani hari ini penuh dengan semangat. Dan tadi kita habis mendengar lagu Ada Dalam Hatiku, di medley Nyata Kebesaran-Mu, di liriknya berkata, tak pernah ada kasih di dunia seperti kasihnya Tuhan Yesus. Dia telah buktikan semua cintanya kepada kita lewat penebusannya. Apalagi sebentar lagi kita akan mengingat Jumat Agung dan Paskah. Dan di sini
jauh di dalam lubuk hati kita, kita mau sama-sama mengatakan bahwa Tuhan selalu ada di dalam hati kita, yang selalu menemani hidup kita semua. Dan kita diajak untuk selalu memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Dan itulah hal yang harus selalu kita rindukan, yaitu memuji dan menyembah Tuhan. Dan di medley lagi lagunya Tak Kebesaranmu berkata, biar alam raya seisi semesta untuk selalu bertelut memandang Tuhan. Dan biarlah semua karyanya Tuhan, kita bisa menyatakan bahwa Dia adalah Raja yang termulia. Dan di sini Morning Friends, yuk kita sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama menyembah Tuhan. Dan aku mau welcome untuk setiap kamu yang baru pertama kali hadir di pagi hari ini, di satu pagi hari ini. Yuk kita sama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menyatakan kebesaran Tuhan di pagi hari ini. Dan biarlah dengan kita bersatu pagi hari ini, kita menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Pada pagi hari ini aku mau sapa, di sini ada Kak Joko Susilo. Halo, shalom Kak Joko. Ada Kak Hesti, Kak Ardi, Kak Ruth, Kak King Daud, Kak Andreas Nalagu, Kak Eka Putra Amtaran, Kak Reza Nara, Kak Sihermawati. Ada shalom untuk Kak Samuel, Kak Samuel Hanafi, Kak Ano Situmorang, Kak Iis, Kak Amadeus Gande. Wah, banyak banget hari ini, banyak banget yang live komen. Dan by the way, Morning Friends, kamu boleh menceritakan kebaikan Tuhan di live comment. Kiranya kebaikan Tuhan, pengalaman kamu bersama-sama dengan Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kita yang membaca. Dan aku juga mau ajak kamu semua untuk kamu boleh request lagu apapun yang kamu mau, asalkan lagu yang kamu request ada di dalam channel Impact Music Indonesia. Dan sorry banget kalau misalkan aku gak bisa puterin lagunya karena ada satu dan lain hal. Dan pada pagi hari ini Morning Friends, seperti biasanya aku mau ajak kamu semua untuk kita sama-sama say thank you sama Tuhan karena berkatnya, karena kasih setianya kita bisa ada di hari ini. Itu semua karena berkat dan campur tangan Tuhan. Jadi yuk kita mau sama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami dapat bangun dengan keadaan yang sukacita. Itu semua karena berkat Engkau. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami mau menjalani aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai langkah kami. Kemanapun kaki kami melangkah, Tuhan pasti berikan kami hikmat, marifat, agar kami bijak dalam menghadapi persoalan yang ada di hari ini Tuhan. Dan Tuhan, lindungi sertai kami, proteksi kami Tuhan dari segala dosa yang ingin mengintimidasi kami, yang ingin menjatuhkan kami. Kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar masuk kami menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Tuhan, berikan kami kasih seperti kasih-Mu, agar kami dapat mengasihi keluarga kami, mengasihi sahabat kami, kami mengasihi musuh kami, bahkan kami dapat mengasihi orang-orang sekitar kami. Biar dari hidup kami Tuhan terpancar kasih setia-Mu untuk setiap mereka. Dan kami tidak henti-hentinya Tuhan untuk berdoa bagi setiap Morning Friends semua yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya pagi hari ini kami menerima kesembuhan daripada Engkau. Kami dapat pulih kembali. Kami mau lebih lagi untuk memuji Engkau. Kami mau lebih lagi untuk menyembah-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap Morning Friends semua yang sedang dalam pergumulannya Bapa. Kami percaya di tengah-tengah kegelisahan kami, di tengah-tengah pergumulan kami, Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan janjikan ke dalam hidup kami. Tetap berikan kami ketenangan Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau ada di dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami anak-anak-Mu Tuhan telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yes, amin. And next song, aku mau puterin lagu yang dibawakan oleh Regina. Dia di liriknya berkata, dalam segenap jalan kita, di dalam setiap langkah kita, hanya Tuhan yang kita andalkan untuk menghadapi semua. Karena Yesus adalah anugerah terindah dalam hidup kita. Dan Ia sangat-sangat berarti di setiap kaki kita melangkah. Kemanapun kaki kita melangkah, Dia benar-benar sangat berarti. Dan kita sangat-sangat membutuhkan pertolongannya Tuhan. So ini dia lagunya Anugerah Terindah by
Regina. Sebelum aku puterin lagunya, aku mau ajak kamu semua untuk stay tune terus sampai jam 7.30 pagi bersama aku Jimmy Masyalom di sini dan lagu-lagu rohani terbaik dari Impact Music. So this is Anugerah Terindah by Regina. Kau tahu hatiku Tuhan, kau tahu rinduku Tuhan, kau tahu harapku, kau tahu mimpiku di tanganmu Tuhan. Dalam segenap jalan hadapi semua, Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku, Yesus, kau terbaik. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku.
ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, tak akan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapat setia lakukan firman-Mu. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, tak akan mungkin ku yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia padamu, Yesusku. Berserulah
Maya selalu siap menolongmu dalam setiap keadaanmu. Ada jawaban dalam Yesus saat kau tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulan. Beberapa waktu yang lalu, saya kehilangan salah satu hal yang paling berharga dalam hidup saya. Orang tua saya dipanggil oleh Tuhan. Dan saya ingat, mungkin tidak ada hal yang berharga yang mereka tinggalkan buat saya. Mungkin tidak ada harta yang ditinggalkan. Tidak ada hal yang lain yang ditinggalkan. Tapi ada satu hal yang paling berharga yang saya tahu telah diwariskan dalam hidup saya. Dan mereka selalu berkata, "Waktu kamu susah, waktu kamu kehilangan pengharapan, waktu kamu tidak mampu berjalan sendirian, berserulah dan panggillah nama Tuhan Yesus." Dan terbukti sampai dengan hari ini, Tuhan Yesus dialah yang telah menjadi penolong yang setia. Saudara, sakitkah engkau hari ini? Tapi ingatlah, Alkitab bahkan berkata, hanya dengan memegang jubah Tuhan Yesus, seorang wanita disembuhkan dari pendarahannya. Kekurangankah engkau hari ini? Tapi ingat, hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, Tuhan sanggup memberi makan 5.000 orang. Kuasa yang sama tetap berlaku sampai dengan hari ini. Angkat tanganmu dan panggil nama Yesus. Tuhan pasti turun tangan. Tuhan pasti jawab doa. Selalu ada. Berserulah Yesus, Yesus. Ada pengharapan yang penuh. Nama yang selalu siap menolongmu dalam setiap keadaan. Dalam setiap pergumulan, nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulan. Semua karena anugerah-Mu.
Amen.
Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Saat menangis Tuhan tahu. Saat kau lemah, Tuhan tolong. Saat kau datang, Tuhan berkati.
Terlalu besar kasih kau berikan padaku, dengan darahmu kau selamatkanku. Menderita gantikan diriku. Terlalu indah kasih yang kau nyatakan padaku, tak dapat ku balas pengorbananmu. Kau selamatkan hidupku. Kau selamatkan hidupku. Ku berterima kasih kau berikan ku. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat,
dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut, jangan bimbang. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 55 ayat 22. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah engkau khawatir, tetapi nyatakan keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan disertai dengan ucapan syukur. Jangan engkau khawatir tentang apapun juga, nyatakan dalam keinginanmu kepada Allah. Doakan yang menjadi keinginanmu, doakan dan mohonkan yang menjadi keinginanmu. Doakan mujizat-mujizat yang dapat terjadi. Doakan 1001 cara Tuhan untuk membela engkau. Doakan dalam permohonan keinginanmu, dan jangan lupa ucapkan syukur. Ucapkan syukur engkau masih hidup. Ucapkan syukur engkau masih ada keluarga. Ucapkan syukur kalau engkau masih bisa berdiri hari ini. Ucapkan syukur dan nyatakan dalam keinginanmu apa yang kau ingin Tuhan lakukan. Jangan khawatir, jangan khawatir.
hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 14 ayat 24, perahu murid-muridnya diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Datanglah Yesus kira-kira jam 3 malam. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Jangan takut. Di saat Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus, Petrus merasa tiupan angin. Takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Markus 5 ayat 35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, Jangan takut, percaya saja. Dan Yesus membangkitkan anak kepala rumah ibadat itu. Hari ini aku berkata kepada jiwamu ke dalam lubuk hatimu, jangan takut, percaya saja.
Ketetapan 3 ayat 57. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Ya Tuhan, Engkau yang memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sesungguhnya terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangkitlah, menjadi teranglah, terang Tuhan terbit atasmu. Terang Tuhan terbit atasmu. Aku berkata kepada jiwamu dan rohmu, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan yang menutupi bumi, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Engkau akan bangkit dan menjadi terang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Penolongku, tangannya tersedia menopang hidupku. Tenang, Yesus kekuatan. Jalan bersama dia, ku pasti menang. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut sesulit apa. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Tenang,
kekuatanku, jalan bersama dia, ku pasti menang. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut sesulit apa. Hatiku tetap percaya, mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan hatiku tetap percaya. Oh, mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan pihakku, ku yakin dan percaya. Ooh.
besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, terlalu besar, terlalu mahal. Hati kami berterima kasih. Terima kasih Kau tebus hidupku.
Kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan. Ku selalu bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu bersyukur kepada-Mu, Tuhan.
Ayatnya bunyinya seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Seperti yang Pak Albert bilang, your redeemer lives, God lives. Apapun yang engkau hadapi hari ini, percayalah Tuhan adalah penolongmu. Percayalah Tuhan beserta bersamamu. Ketika kamu bahkan gak merasakan bahwa Tuhan ada di dekatmu, God is with you. Terkadang aja saya suka merasa, kok saya gak bisa ngerasain hadirat Tuhan ya, gitu. Tapi ternyata Tuhan di sana. Ternyata Tuhan masih di sana. Ternyata Tuhan masih bersama dengan saya. Dan itu yang selalu mau buat saya tuh nangis, mikirin kasih Tuhan yang begitu dalam. Boleh kita angkat puji bersama-sama ya. Tak sekali Tuhan kan lalai janjinya, difirmankannya. Tak sekali Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran. Down.
Saudara, angkat kedua tangan saudara dan katakan, ku mau bersorak memuji kebesaran, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku, percaya akan firman-Mu. Takkan Kau meninggalkan kedua tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, ketahuilah bahwa Tuhanmu Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang mengetahui, tapi Dia juga Tuhan yang melepaskan, dan Tuhan yang menuntun, dan Tuhan yang menjawab. Semua yang diberkati, sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Sebelum duduk, saat teduh, saudara lihat kanan kiri, katakan My Redeemer lives. Menebusku hidup. Silakan duduk dan ambil waktu saat teduh.
bersamaku di setiap waktu, kasih dan setiamu menyertai setiap langkahku. Sesuai kehendakmu,
Lagu Mengucap Syukur by Melita Sidabutar. And hello, shalom morning friends. Dan gak kerasa udah hampir 2 jam aku menemani setiap kamu. Dari jam 5.30 sampai dengan hampir jam 7.30 pagi waktu Indonesia Barat. Kiranya lagu-lagu yang diputarkan oleh Impact Music menambah semangat kamu dan sukacita kamu di pagi hari ini. Dan yuk kita sama-sama mengucap syukur akan segala hal. Apapun yang terjadi di hari ini, percayalah bahwa itu sudah direncanakan oleh Tuhan dan itu pasti indah. Walaupun mungkin saat ini kamu dalam problema, dalam pergumulan kamu, tapi percayalah di saat kita mengucap syukur, Tuhan gak bakal tinggal diam dan pasti Tuhan menolong setiap kamu. So untuk menutup jumpa kita hari ini, aku mau tutup aja dengan lagu yang banyak banget praise-nya, yaitu Awan Tak Memutih. Walaupun gelap, kamu gak bisa melihat jalan, tapi tetap percaya bahwa Tuhan adalah terang bagi hidup kita. So, hari Senin kita akan bertemu lagi di jam yang sama, di tempat yang sama, di jam 5.30 sampai dengan jam 7.30 bersama aku Jimmy Masyalom di sini dan lagu-lagu rohani terbaik dari Impact Music. So, stay safe, stay healthy, and always be like and strong. God bless you, morning friends, and bye-bye. See you hari Senin. Kasihmu yang sempurna, Engkau selalu setia.